Perlawanan yang pertama di mana akan membabitkan pertemuan Kanada yang masih lagi belum meraih sebarang mata, belum mencatatkan sebarang kemenangan, akan berdepan dengan pasukan yang masih lagi belum tewas setakat ini, iaitu Pakistan. Field goal dan juga pukulan sudut penalti. Manakala untuk pasukan Kanada, saya melihat mereka sedikit mempunyai masalah apabila bermain di bawah. Tidak seperti perlawanan-perlawanan sebelum ini. Pressing kali ini peluang untuk Kanada. Baik. Oh, jaringan yang pertama dapat dihasilkan oleh Kanada. Tolakan Sean Davis. Di mana itu adalah satu gerakan yang menarik dilakukan. Kemas. Terus dipertingkatkan. Satu lagi peluang. Biar. Lagi hantaran dalam kawasan di. Oh! Masuk. Daripada Haber Sidhu. Secara tiba-tiba. Tergamam nampaknya Munib Ar-Rahman. Kerana dia hanya melihat saja bola itu menerjah jaring. Semua pemain-pemain Kanada akan bertahan untuk 3 minit yang terakhir. Kerana semua pemain Pakistan kini Bijak berada dalam kawasan Kanada dan mereka mendapatkan satu lagi pukulan sudut penalti. Kawasan ini dua kali tidak menjadi. Kali ini Abu Bakar Mahmud. Satu lagi peluang. Walaupun memberikan pukulan sudut penalti yang banyak, tetapi shot corner defense orang boleh bagus. Mahmud kali ini masuk. Abu Bakar Mahmud merapatkan kedudukan untuk Pakistan. Satu jaringan yang sangat-sangat mereka perlukan sebelum mengakhiri separuh masa yang pertama. Jangan membiarkan pemain Pakistan untuk masuk ke dalam tim mereka, kerana pemain Pakistan mempunyai skill yang begitu tinggi. Mereka mampu untuk mendapatkan pukulan sudut penalti. Satu lagi hantaran ke dalam kawasan di dan satu lagi pukulan sudut penalti untuk Pakistan. Yang menjaringkan 4 gol dari situasi ini. Lagi Abu Bakar Mahmud dan satu lagi jaringan di sudut yang sama yang ditolaknya bola itu untuk menewaskan Kiefer McNaughton. Ya, sayang sekali kita dapat lihat bagaimana first runner Kanada yang tidak menutup ruang di sebelah kiri penjaga gol. Zikriah Hayat, satu skop kali ini masuk ke dalam kawasan di. Tampanan dilakukan tetapi masuk. Walaupun pada ruang yang agak sempit, namun begitu Arsyad Liaqat berjaya juga untuk menewaskan Zachary Combs yang boleh melakukan sesuatu yang lebih baik. Jika tidak, jaringan yang keempat boleh dihasilkan oleh Pakistan. Bola yang naik tinggi kali ini mudah daripada Rana Wahid. Ia terlepas peluang tak sampai berapa 30 saat sebelum itu. Dan positioning beliau begitu baik. Pujian juga harus diberikan kepada pengadil perlawanan Ahmad Burhanuddin. Kita dapat mendengar beliau menyatakan play on. Tampanan pertama ataupun bola pertama yang disambut baik. Kali ini Ghazan Far pula. Peluang untuk Ghazan Far. Mudah. Jaringan berturut-turut. Dalam tempoh tak sampai satu minit dari Pakistan. Untuk mereka terus menghukum pertahanan Kanada dari Ghazan Far Ali. Kerana mereka lebih berdisiplin dan mereka bermain begitu tenang.
Mereka meningkat dari satu permainan ke satu permainan. Bermula dengan perlawanan yang menyaksikan mereka diberasah. Pakistan mahu kembali semula untuk mendapatkan kelebihan jaringan. Cabral masih lagi dalam kawalan Thompson Harris, mengekalkan penguasaan. Warup Sidhu ke sebelah kanan untuk Takzera. Takzera cuba mara, masih lagi dalam permainan hantaran dari Takzera. Bahaya kedudukan ini ke tengah. Sayangnya tak ada tolakan terakhir yang berlaku. Akhir ini Amjad tak sampai pula hantaran itu, dan ianya akan memberikan kelebihan kepada Pakistan untuk mereka mengutip tiga lagi mata, mengukuhkan kedudukan bagi kekal berada di tangga teratas. Biarpun cabaran sengit diberikan oleh pemain-pemain Kanada untuk keputusan tamat, Pakistan 5, Kanada 4.